hubungan komedian Sule dengan kekasih barunya Santika Fauziah nampaknya akan menuju ke arah yang lebih serius. Sule diketahui berencana menikah dengan kekasih barunya itu. Keempat anak Sule pun telah memberi lampu hijau terkait keputusan ayahnya untuk kembali menikah. Namun anak sulungnya yaitu Rizky Febian telah memberikan nasihat kepada sang ayah terkait hubungan ayahnya dengan kekasih barunya itu. Pada kanal YouTube Al Eldul TV, Sule bercerita bahwa anak sulungnya itu pernah menasehatinya terkait kegagalan rumah tangganya di masa lalu dan lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan. Nah, untuk hal ini juga sama, kecuali mungkin Iki yang paling gede, ya udah ayah harus waspada lagi, ayah harus hati-hati lagi, lihat-lihat dulu. Bebet, Iki ngomong Iki, gitu, ya. Nasehatin bapaknya ya? Bebet bobotnya, gitu. Ya Ki, ayah sabar. Karena memang diketahui Sule telah 2 kali gagal dalam membangun rumah tangganya. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.